Halo sob, balik lagi bersama aku Jamal di channel Genius. Oke, di video kali ini aku mau berbagi tutorial cara membuat foto menjadi bergerak yang lagi viral di TikTok. Nah, buat kalian yang mau membuat foto kalian bergerak seperti hidup, silahkan kalian simak video ini sampai habis agar kalian mengetahui step by stepnya dan supaya kalian makin jenius. Oke, tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya sob. Lalu aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan tip dan trik menarik seputar Android dari channel ini. Baiklah, langsung saja ke tutorialnya. Let's get started. Oke, untuk membuat foto menjadi bergerak seperti hidup, caranya sangat mudah sekali sob. Langkah pertama di sini kita membutuhkan sebuah aplikasi tambahan. Dan aplikasi ini bisa kalian install di Google Play Store. Baiklah, langsung saja kita buka Google Play Store-nya. Setelah masuk di Google Play Store, lalu kalian ketikkan di mesin pencarian dengan keyword Remini. Nah, ini dia aplikasinya. Kemudian kalian tinggal menginstal aplikasinya sob. Oke, karena di sini aku sudah menginstal aplikasinya, langsung saja kita buka. Selanjutnya kalian tap next. Tap next. Tap next. Setelah itu kalian tap sign in. Nah, di sini kalian bisa masuk menggunakan alamat email, Facebook atau akun Google. Ini terserah kalian. Dan di sini aku mau login menggunakan akun Facebook. Kita tap Facebook. Nah, seperti inilah tampilan awalnya, sob. Oke, untuk mengubah foto kalian menjadi bergerak, di sini kalian tinggal tap di bagian Face Animator. Lalu kalian tap Use It. Tap izinkan. Selanjutnya kalian tinggal pilih foto yang ingin kalian ubah menjadi bergerak. Lalu kalian tap checklist. Kita tunggu prosesnya. Nah, jika muncul iklan seperti ini, kalian tinggal tonton iklannya sampai habis. Jika sudah, kalian tap silang. Kita tunggu prosesnya. Nah, seperti inilah hasilnya, sob. Bisa kalian lihat, di sini di bagian wajahnya bergerak. Dan di bagian matanya juga berkedip. Baiklah, jika sudah merasa cukup, selanjutnya kalian tinggal menyimpannya. Di sini kalian tinggal tap di bagian icon download yang ada di pojok kanan atas. Maka secara otomatis foto bergeraknya akan tersimpan ke galeri HP kalian. Oke, itulah tadi cara merubah foto menjadi bergerak yang lagi viral di TikTok. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Mari kita berbagi ilmu pengetahuan di media sosial. Baiklah, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, dan terima kasih.